Cat masih bersama saya, Mila Kamila dan dalam acara Cooking Time. Oke, di segmen kedua ini kita akan membuat menu yang super spesial ya dari Sushi Janda. Nah, seperti yang kita janjikan, tadi kita akan membuat sushi original ya Kang ya. Sama satu lagi apa? Sushi yang inovasinya. Sushi yang inovasinya, sushi goreng. Nah, ini bahan-bahannya apa aja Kang? Kalau untuk yang original, tentunya kita ada nasi. Nasi. Bahan baku yang sushi itu ada nasinya. Ada rumput laut. Oke, rumput laut ini biasanya kita beli ada di swalayan. Bisa ya dari swalayan juga. Tapi swalayan juga kayak apa juga. Tapi kalau untuk apa kan ada yang udah yang kecil-kecil ya, yang ada rasanya. Ini sebaiknya biasanya swalayan-swalayan yang internasional kayak yang di supermarket. Kayak gitu yang cuma menyediakan bahan baku dari swalayan. Jadi asli ya ininya. Soalnya kalau di apa kayak Alfamart, Indomaret biasanya kan yang sudah ada rasa gitu ya. Jadi ini teman-teman carinya yang seperti ini. Ini nggak ada rasanya. Ini rasanya rasa rumput laut aja. Jadi nggak ada. Ya, original ya, betul. Terus apa lagi? Terus kita kalau untuk isiannya bisa macam-macam. Untuk sekarang kita pakai timun. Oke, timun. Kalau semuanya nggak ada, kalau dari Jepang. Timunnya begini ya. Oke, dipotongin kalo, seperti ini. Untuk isiannya sekarang kita ada chicken katsu dari ayam. Chicken katsunya. Sama sosis sapi. Sosis sapinya boleh dipotong seperti ini. Biar lebih kita pengen kuperas kalau memang senang banget sama sosis ya. Terus ini buat kalau digorengnya kita pakai tepung roti. Tepung roti. Balutannya supaya mau dikanci. Oke, sama ini. Nah, ini nanti sebelum dibalutnya ada telur. Oke, ada telur. Nah, teman-teman jangan lupa juga nanti boleh sediakan penggorengan juga sama ini. Dan ini bisa dua metode ya, digoreng dan original. Kalau original biasanya digoreng juga atau di original tuh langsung karena emang semuanya isinya itu sama. Jadi nggak ada yang mentah. Jadi tinggal ambil, jadi tinggal potong. Nah, ini praktis kita, juga ya. Untuk sausnya kita pakai mayonnaise sama saus aja. Oke, kalau begitu kita langsung coba ya. Sushi original tuh sushi yang familiar sekali dari yang kelihatannya itu yang familiar itu yang kita dibalut sama Oke. Ini teman-teman nih, kita juga bisa pakai ini alat-alatnya. Nanti kalau misalkan teman-teman kesulitan, boleh teman-teman juga pesen di toko online Rumah Kue Mila di 08212918261. Nah, kalau misalkan kesulitan ya di TBK terdekat nggak ada, boleh pesan. Nah, kembali lagi ke sini. Oke, tergantung selera. Tapi kebanyakan ya kita ngikutin dari kondisi sih. Nah, ini teman-teman ini juga bisa dipakai buat bekal sekolah ya. Banyak ini yang praktis. Ibu-ibu, oh ibu-ibu gitu. Banyak yang pesan buat. Wah, ini peluang Kang. Bagus. Ini bisa ke TK-TK ini juga. Kita sempat ada order catering dari TK yang ada di kita emang ternyata anak kita tuh lebih seneng kayak gitu. Sama-sama aja makannya. Kan kita emang karena beda tampilan, jadi anak pun jadi lebih seneng. Wih, mantep. Nah, secukupnya kita ratakan ya. Oke. Ini keseluruhannya ya, rumput lautnya ditutupin pakai nasi. Ini kalau boleh tahu ketebalannya berapa sentimeter? Satu sentimeter atau ketebalan biasanya kita setengah untuk ketebalan dari nasi. Tapi tergantung selera gitu. Kalau emang mau bikin buat di rumah, sebaiknya ya. Karena emang kalau kebanyakan juga kita nggak kurang bagus juga ya. Wah, ini udah kelihatan lebih lihai ini. Kalau jurusan apa nih? Saya jurusan matematika. Matematika, tapi luar biasa. Kalau untuk secara pendidikan kita nggak, makanya kita emang benar-benar saya nggak ada basic masak sama sekali. Jadi saya yakin semua orang pasti bisa bikin sushi. Iya, betul. Asma mau belajar. Sebetulnya kalau saya lihat gitu ya, teman-teman semuanya punya potensi, tapi bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri kita itu. Nah, setiap orang memang punya potensi yang berbeda-beda. Tapi bagaimana cara kita bisa mengasah potensi itu gitu.
Nah, kalau misalkan kita udah tahu kemampuan kita di sana, asah terus sampai betul-betul kita profesional di bidang itu. Makanya kita emang benar-benar ini full saya pelajari dari yang pernah. Oh. Pada yang pernah kita emang PhD sama orang-orang yang udah jualan. Oh, iya. Yeah. Bagus. Jadi kita bikin yang membedakan dari Jepang. Kan si rumput laut kita masih ada. Dari bahan baku tadi kita lokal. Oh, iya. Sepertinya ini bisa di pasaran juga ada ya? Ada. Oke. Yang ini udah di pasar-pasar biasa juga ada. Nah, yang ini nih agak susah. Oh, ininya ya? Sekarang. Oke. Okay. Kita biasain dulu. Jadi nanti agak ditekan juga teman-teman. Nah, karena nanti kalau nggak ditekan seperti ini, biasanya bulatannya tuh kurang itu ya, kuat juga. Oke, okay. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Ini hasil gulungan, karena ini kan hasil original tuh. Kebanyakan orang yang kalau lihat nggak tahu. Ini harus kotak seperti ini atau bisa bulat? Gimana sekarang? Okay. Ada yang bisa bulat, setelah ini? Sekarang kita buat. Nah, sekarang kita potong juga sesuai selera. Gede, kecil, gimana selera. Oke, ini teman-teman menggoda sekali nih. Mantap, subhanallah ya. Ini yang original ya. Nanti kita buat yang digoreng juga ya. Nanti teman-teman nih, pesan kemana nih Kak? Ini ada di kalau mau. Kalau di Instagramnya ada di @susijanda. Itu bisa di Instagram, bisa dikomunikasikan. Kalau untuk lokasinya kita di Cibiru, di samping Mampus Win. Samping banget Mampus Win. Sip. Wah, teman-teman, ini bisa dicoba di rumah nih. Gampang, praktis, dan bisa untuk bekal anak-anak. Wah, jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time.